Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Marcelina Oktavianti dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Marcelina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Cabar di studio dan selamat siang pemirsa. Mobilitas dan volume arus kendaraan di kawasan ini dalam situasi ramai di berbagai arahnya, namun masih terbilang lancar dan belum menimbulkan kepadatan yang berarti pada siang hari ini. Di mana dapat Anda saksikan bersama situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Gatot Subroto ataupun yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan mengarah ke arah Tebet pada siang hari ini dalam situasi ramai, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan hanya pada saat menjelang antrean traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun juga sama halnya dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Cawang ataupun yang akan mengarah ke arah Semanggi dan juga yang akan mengarah ke arah Tebet pada siang hari ini juga dalam situasi mengalir dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga pada saat menjelang antrean traffic light saja. Dan juga situasi arus lalu lintas yang sama juga dari arah Tebet yang akan mengarah ke arah Cawang dan juga yang akan mengarah ke arah Gatot Subroto ataupun Pasar Minggu pada siang hari ini juga dalam situasi kondusif dan lancar. Dan memang di kawasan ini juga sudah ada petugas kami yang berada di lapangan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu besar harapan kami kepada para pengendara untuk dapat mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga kami himbau kepada para pengendara pada saat Anda menunggu antrean traffic light untuk berhenti di belakang garis stop dan juga tidak berhenti di sembarang tempat demi terciptanya kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan tak bosan-bosannya pemirsa, kami ingatkan kepada Anda sebelum melakukan perjalanan, cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan pastikan kondisi fisik dan mesin kendaraan Anda benar-benar layak untuk digunakan, dan pastikan kondisi Anda sendiri juga dalam keadaan sehat dan prima. Jika Anda ingin mengupdate informasi situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center 9119. Saya Brigadir Marcelina melaporkan, salam presisi kembali ke Camar di studio. Baik, terima kasih Brigadir Marcelina atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.